Video ini dibawakan kepada anda oleh Crunchies. Sekali ngap tak cukup sebalang. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta matanya di dunia ini, maka dia akan buta di akhirat nanti. Dia akan lebih sesat jalannya nanti, akan sesat keadaannya, kata Allah. Bayangkan seseorang yang buta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini adalah azab sebelum azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud buta di sini adalah buta mata hatinya. Kerana Abdullah ibni Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi SAW, adalah seorang yang buta, tidak nampak. Tapi beliau adalah daripada kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana beliau radhiyallahu anhum wa radu'an. Quran telah cop, Allah redha dengan mereka. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, seorang wali Allah daripada keturunan Habaib, juga matanya buta, tidak nampak. Tapi mereka seorang yang telah mencapai kedudukan dan makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini telah dijelaskan dan ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya hakikat kekayaan itu bukan terletak kepada harta benda, bukan terletak kepada sesuatu yang berbentuk material. Ianya adalah terletak kepada hati manusia. Seseorang yang mempunyai company dan juga syarikat yang besar tapi masih belum merasa cukup, mempunyai kereta yang berderet-deret tapi masih belum cukup, mempunyai phone, gadget yang paling canggih tapi masih belum merasa cukup lagi, maka hatinya yang sentiasa bergejolak, sentiasa haus dan dahaga dengan perkara dunia, maka ia tidak dapat diubati. Ulama mengatakan, jika Jibril alaihissalam turun untuk menjadi gurunya sendiri, kalau cinta dunia melekat dalam hatinya, maka ianya sudah susah untuk diubati dan juga dirawati. Jika dia membiarkan dirinya hanya dengan kesibukan dunianya, dengan kesibukan kerja, bekerja, berlumba dalam perkara dunia, tanpa ada masa langsung untuk menuntut ilmu, untuk hadir dalam majlis-majlis ilmu, maka dialah yang sedang merosakkan dan meletakkan dirinya dalam kebinasaan. Na'udzubillah min zalik. Maka jika seseorang mengata, bagaimana saya nak buang cinta dunia dalam hati saya, maka sentiasa hadir dalam majlis ilmu. Saya sibuk dan sebagainya, bagaimana? Sebab itu cinta dunia masuk dalam hati kamu. Dalam kesibukan kamu, kamu tidak dapat meluangkan masa untuk hadir dalam majlis ilmu, bermakna cinta dunia sudah benar-benar melekat pada kamu. Kerana orang lain juga bekerja, kerana orang lain juga bertugas, orang lain juga pada siang hari mereka mencari nafkah dan juga mencari rezeki untuk keluarga mereka. Tapi mereka juga dapat luangkan masa pada malam hari. Adakah esok mereka tidak kerja? Tidak. Esok pagi juga mereka akan bangun pagi sama dengan kamu untuk bekerja. Adakah mereka tidak ada keluarga? Tidak. Mereka juga mempunyai keluarga. Tapi mereka mengetahui untuk memandu dan juga membimbing keluarga, mereka perlu kepada ilmu pengetahuan. Maka mereka peruntukkan masa yang khusus untuk mereka mempelajari ilmu pengetahuan.